Halo guys, welcome to my vlog guys. Ya, hari ini saya akan membagikan sebuah tips untuk kamu bagaimana caranya mencari sinyal 4G. Kita akan internetan pakai laptop dengan sinyal 4G di daerah pedesaan seperti saya ini. Bahannya apa saja yang kamu perlukan? Nah, tentunya satu handphone. Handphone yang sudah support 4G tentunya, 4G OTG. Dan alat berikutnya yang kamu butuhkan adalah tentunya tambang tali. Buat apa tali ini? Ayo kamu lihat saja apa yang akan saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Ikut saya. Kita akan naik sini dulu, guys. Ini saya naik tangga. Kamu di sini dulu ya. Oke guys, kita naik. Ini gentengnya guys. Kita naik. Jangan lupa alas dilepas ya biar gak kepleset. Kita naik genteng. Oke guys. Oh ini ada AC guys. Kita makan AC dulu aja. Makan. Oh banyak semutnya guys. Gak jadi. Rumah saya ini benar-benar diserang semut. Oke guys, kita naik. Naik. Aduh. Oke. Kita ada di atas genteng guys. Kamu bisa lihat pemandangannya. I'm flying. Ini pemandangannya di atas genteng guys. Oh ya, ini kalau kamu naik sini harus hati-hati ya guys. Salah dikit bisa fatal. Bisa pulang ke rumah bapak ini nanti. Oke, apa yang saya lakukan dengan ini? Ya, ini kita. Bentar, guys. Aduh. Kita masukkan sini guys. Aduh. Oke guys, talinya itu kita oke, kita turun, udah selesai ini misi kita. Setelah tali kita kaitkan di pucuk genteng ini, kita turun. Jadi intinya kita itu membuat katrol di atas sini guys. HP kita nanti akan kita naikkan ke sini. Oke guys, kita akan turun. Ini turunnya itu sedikit ekstrim guys, menakutkan sekali ini. Sorry apabila ini nanti videonya nggak nyaman ya guys. Oh ini banyak buah-buahan guys. Ini buah-buahnya. Kamu bisa ambil satu-satu ini. Tapi ini banyak semutnya guys. Tadi saya mau ambil satu. Oke kita turun. Oke guys, setelah talinya sudah selesai kita ikatkan di atas. Kita buat simpul kayak gini ya guys. Setelah jadi ya ini kita ikatkan sini ya guys. Nah kita cantolkan gini. Setelah jadi
Handphone kita masukkan ke kotak. Oke, handphone kita masukkan ke kotak. Ke kotaknya. Nah, kita masukkan di handphone. Jangan lupa hotspotnya diaktifin ya. Setelah handphone masuk, kita kerek. Gini guys. Nah, itu handphonenya. Kita kerek. Handphone sudah naik. Nah, kita ikat. Setelah kita ikat, ayo sekarang kita lihat apakah bisa kita hubungkan ke laptop. Oke guys, ayo kita lihat. Oke, mari kita lihat apakah yang kita kerjakan tadi berhasil. Ayo kita lihat apakah sinyalnya ini sudah bagus, cukup bagus untuk menjalankan laptop. Ayo kita lihat. Ini laptopnya sudah menyala ya. Kemudian saya tunjukkan ini sinyalnya Asia Unik. Handphone saya memang saya kasih nama Asia Unik. Ini ya. Nah, sudah bagus sinyalnya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kita coba ya. Saya buka Tokopedia. Kita confirm. Nah, sudah jalan kan? Cukup kencang. Yo, kita lihat lagi. Nah, udah bisa. Ini sinyal saya di sini itu jelek sekali. Ini loh, bagus mas, udah bisa ini. Oke guys, untuk tutorialnya gitu saja guys. Selanjutnya, apabila kamu menyukai video saya, tolong kasih like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa guys, kasih subscribe tentunya. Thank you.